Okey, seterusnya kita memahami apa dikatakan sebagai konsep persekutuan dalam Melayu. Okey, dari segi konsepnya. Jadi persekutuan itu merujuk kepada satu kerajaan pusat dan kerajaan-kerajaan negeri ini yang bergabung di bawah satu persekutuan. Ini dua benda. Satu kerajaan pusat dan satu lagi adalah kerajaan negeri. Okey. Kalau kita lihat dari segi konsep ini, pertama, persekutuan ini pada awalnya seperti yang saya jelaskan sebelum ini dicadangkan oleh Lord Bessley, iaitu pengarah Syarikat Borneo Utara British pada tahun 1887 untuk menggabungkan penyatuan tanah Melayu, Singapura dan juga Borneo, itu Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1947, Sir Malcolm MacDonald pula telah, iaitu pesuruhjaya tinggi British di Asia Tenggara, juga telah mencadangkan idea yang sama. Ini yang dikatakan sebagai persekutuan tanah Melayu pada waktu itu. Sebagai satu persekutuan, persekutuan Malaysia. Daripada persekutuan tanah Melayu dijadikan contoh untuk menggabungkan negeri-negeri lain. Untuk dibawa, di bawah satu kerajaan yang baru yang dipanggil Malaysia. Jadi konsep negara berbentuk persekutuan ini semakin menarik perhatian apabila Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan Malaysia dalam Perhimpunan Agung UMNO pada 25 Disember 1955. Ini setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jadi Tunku Abdul Rahman sekali lagi telah mencadangkan penubuhan Malaysia itu pada 27 Mei 1961 di Singapura, jadi untuk menggabungkan tanah Melayu yang telah merdeka, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei dalam persekutuan yang dinamakan Malaysia. Okay? Jadi cadangan ini telah disambut baik oleh kerajaan British kerana salah satu tujuan penubuhan gagasan Malaysia adalah untuk mengekang ancaman pengaruh komunis. Itu antara perkara pentinglah yang menjadikan konsep persekutuan itu adalah sesuatu konsep yang jelas yang boleh diterima oleh negeri-negeri yang dicadangkan di bawahnya. Dengan tanah Melayu akan mengetuai persekutuan yang baru ini berdasarkan kepada tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan dan dia adalah sebuah negara yang berbeza.